dunia, seorang Kapolsek. Jadi Kapolsek sementara ini ada identifikasi karena luka bakar. Serius dalam proses identifikasi. Kemudian dua anggotanya, dalam hal ini anggotanya adalah Bribtu Daniel Marker dan Bribtu Jeffrey Rumpon. Sedangkan Kapolsek ini sendiri atas nama Bribtu Rolfi. Jadi dilakukan tidak dari para tembak dan juga melalui kabupaten. Jadi para pelaku di samping melakukan penyerangan senjata api juga melakukan pembakaran sarana yang ada di sana. Upaya-upaya dilakukan sedang berjalan antara Polres Wamena karena Polresnya masih menginduk kepada Polres Wamena. Kemudian juga Polda Papua saat ini telah juga mengirimkan tim untuk membantu proses penyelidikan terhadap para pelaku, termasuk proses olah TKP terhadap kondisi TKP yang saat ini mengalami kerusakan. Lokasi cukup sulit ya untuk dijangkau karena harus menurut penerbangan udara. Jadi masih harus menggunakan pesawat udara dari Jayapura yang digunakan di sekitar 40 menit. Jadi sedang diupayakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Dalam peristiwa itu juga telah dicuri, dirampas 3 senjata api. Sementara hasil dari identifikasi 2 senjata api waras panjang dan 1 senjata api genggam atau jenis revolver milik dari Kapolsek. Jadi peristiwa ini dapat kita sampaikan pada kami hari ini dan upaya-upaya yang dilakukan penanganan dari kelompok atau kelompok senjata ini dilakukan upaya-upaya dan kerjasama dengan unsur dari TNI yang ada di sana, kemudian kita bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah yang ada di sana juga. Demikian terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari.